Halo guys, kembali dengan saya di channel YouTube Konten Campuran. Pada saat ini saya mau berbagi lagi seputar ilmu pijat refleksi, yaitu cara mengatasi sakit perut saat haid atau cara mengatasi sakit perut saat menstruasi ataupun datang bulan seperti itu. Kita dulu tahu bahwa menstruasi itu sama dengan haid atau kadang juga disebut sebagai itu datang bulan seperti itu. Dan biasanya ini dialami oleh kaum hawa atau kaum wanita. Dan rata-rata hari itu terjadi kurang lebih 28 hari itu akan terjadi. Kadang lebih cepat itu 21 hari sudah datang bulan seperti itu. Dan biasanya darah yang dikeluarkan menurut ilmu kedokteran itu 20-60 mililiter. Bukan liter tapi mililiter. Nah, ada masalah di sini. Masalahnya adalah ketika mereka atau kamu wanita atau kamu hawa sakit menstruasi atau haid, kadang mereka itu sakit perut. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya ketika sakit perut saat haid atau menstruasi atau datang bulan? Ini sangat terbukti dan sudah saya buktikan sendiri juga di lapangan ketika teman saya ada juga cewek mengalami seperti itu, hitungan menit sembuh. Nah, titiknya cuma satu, kita fokus di tangan. Tapi karena kiri kanan nanti jadi dua titik. Sebenarnya fokus di tangan sebelah saja juga sudah sembuh. Tetapi alangkah baiknya kita ambil kiri kanan seperti itu. Supaya tidak lama-lama silakan disaksikan dalam video berikut ini. Titiknya ada di tangan antara jempol jari dan jari telunjuk. Titiknya pas mentok di sini. Di sini. Pertama-tama oleskan minyak di sini. Taruh jari jempol di sini. Bisa juga sekaligus jari telunjuk ditaruh di sini. Supaya tidak bingung titiknya, ini jari telunjuk lurus. Terus ini jari ibu jari, jempol jari di sini lurus. Titiknya di sini. Jadi jari telunjuk di sini, jempol jari di sini. Cara pemijatannya ada dua, bisa juga nanti buat sekaligus atau pilih salah satu. Bisa ditekan, diputer-puter di sini, diputer dengan lembut, ditekan dengan tekanan yang stabil dan diputer dengan lembut, atau diurut ke bawah seperti ini juga boleh. Seperti ini. Biasanya hitungan menit sakit perut saat haid, saat menstruasi ataupun datang bulan itu sembuh seketika. Seperti itu. Nah, itulah tadi cara mengatasi sakit perut saat haid atau cara mengatasi sakit perut saat menstruasi ataupun datang bulan dengan metode pijat refleksi. Ya, silakan diikuti bagi yang berminat. Namun jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe loncengnya, di like dan di share ke banyak orang, terutama kaum hawa, supaya banyak yang tahu dan jadi berkat bagi mereka. Terima kasih sudah menonton. Gusti Allah memberkati kita semua. Amin. Dadah.